Selamat datang di My Life and My Adventure. Kali ini kami sedang berada di Turkey dan aku akan touring salah satu hotel di Turkey. Ini hotel yang kami tempati. Hotel pilihan kami itu Cleopatra Atlas. Hotel Cleopatra Atlas Hotel. Dan di sini ada teras. Kita bisa duduk santai di sini, di kiri dan di kanan begitu kita masuk. Ada informasi yang menarik. Dan di sini lobby, ini ruang tunggu, dan di sini ada receptionist, dan di sini juga ada spa and wellness healthy clubs. Katanya sih di sini ada orang Indonesia ya, tapi hari ini aku juga mau jadi aku cuma mau traveling touring di hotel aja. Di sini ada liftnya, jadi cocok banget buat kalian yang orang yang buat orang yang dihindar. Di sini friendly for you later di Bahindat while escape of leaf on travel. There is terrace for metak asan presto Tak asam, abang asam, ya. Dan di sini itu all in one. You can eat, all you can eat. Jadi kalian bisa makan sepuasnya gitu. Jadi ini kolam renangnya guys, ada kolam renangnya juga. Ini dapurnya itu dapur terbuka. Kalian bisa lihat apa saja yang dimasak, jadi higienis. Dan di sini disediain teh buat kalian pecinta teh, dan di sini juga disediain kopi, bermacam-macam kopi buat kalian pecinta kopi. Ini dia menu
kopinya kalian tinggal pilih sendiri ya. Terserah kalian mau pilih yang mana, jadi tinggal pencet saja. Dan buat kalian yang suka jus, ini juga ada pilihan jusnya. Dan ini ada pilihan rasa teh, jadi bermacam-macam teh. Okay. Itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan dari hotel ini. Dan ini bar, kalian bisa minum minuman yang dari macam-macam jenis minuman, dan ada juga Coca-Cola tidak ketinggalan ya. Tempatnya juga cukup luas, dan ini itu restoran tempat menu-menu makanan sarapan, makan siang, dan makan malam. Ada breakfast, you can eat breakfast, lunch and dinner here. Yeah. You can take everything all in one, all you can eat. That's my what my mean is, you can eat all you can eat, seperti itu ya. My mean is you can eat all you can eat. Okay guys, kalian lihat tadi ada sail dan kereta gantung tuh, kita bisa naik kereta gantung. Jadi tidak jauh dari hotel, dan ini hotelnya sangat luas banget ya. Sini agak lumayan bising. Oke guys. Dan selain di sini, itu kita bisa makan juga di dalam sini ya. Nanti kalau restorannya sudah dibuka, ini pintu dibuka lebar. Apalagi ya. Ya, di sini juga tersedia ini ya guys, sini juga tersedia massage. Aku akan bacakan buat kalian. Pecinta massage, jadi aku akan bacakan atau aku akan tunjukkan aja deh. Daripada aku bacain, ya. Nah, ini dia guys. Kalian bisa telepon, ini ada nomor teleponnya. Ada spa and wellness, Turkish bath, hammam. Berikut harganya. Ini dia berikut harganya. Di sini juga ada apa ya, Bali massage, ada Thai massage, medical massage,
Jadi di sini itu komplit, guys. Nah ini dia. Jadi kita wajib bangga dengan orang-orang yang mau bekerja menjadi massas nih, tradisional Bali massas ada di Turki. Kalian bisa kalian bisa massas di sini ya. Jadi ada massas juga. Okay, guys, thank you for watching. And sebelum aku akhiri video ini, kalian subscribe, like, and comment. Juga lihat juga video-video aku yang lainnya, karena video-video aku itu banyak untuk kalian pecinta traveling, traveler wajib nonton. Okay, guys, nama channelku dia subscribe and like. Bye-bye. Thank you for watching.